Ramai. Oh ini. Berbuah. Enggak, dari tadi diundang-undang tuh lagi dikentek agak ada ikan yang minum itu ketahuan. Aku takut makan, aku takut. Ngawar. Itu ketimpan di mana? Gomin. Hei. Rangat, Rey. Ya, ilaha illallah. Orang saya bikin bunga bawa pancinya, mau bawa pancinya. Udah, gak usah, gak usah. Tiga, dua. Abung. Nah, tuh. Sudah nih gua. Gua lu sialan. Oh, berat bang. Tuh, cuma ini. Oh, boleh ntar aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Andri Vlog. Hari ini kita mau tes esen baru, namanya durian apel. Pakai umpan yang kemarin kita bikin nih teman-teman. Ini umpan lembut banget, cakep banget karena di blendernya pakai blender terbaik nih. Ini lembut, super lembut, ini mantep banget, amisannya lengkap. Hari ini kita mau pakai di galapung, kira-kira dapat ikan seberapa banyak. Kita adu sama yang lain. Ini esen durian apel yang kemarin mau kita pakai hari ini. Kira-kira berapa takaran esennya, ikutin terus videonya dari awal sampai selesai. Gimana caranya Bang Andri Vlog ngeracik umpan ini menjadi sesuatu, dan kira-kira hasilnya seperti apa, ikutin terus teman-teman dari awal sampai selesai, jangan di skip. Check it out. Nah, ini buat informasi buat teman-teman, tipsnya mancing gak usah banyak-banyak, roto cukup 10.000 aja udah cukup ya. 10.000 itu udah cukup. Gak perlu diseduh. Oke, ini esen durian apelnya mau kita tetesin di 15 tetes. Mau kita kocok dulu. Makan ikan. Ya, tahu itu gede. Banyak aku. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15. 15 tetes masuk. Tanpa pasta jadi nggak terlalu muncul aroma apa warnanya ya. Tanpa pasta jadi warnanya nggak terlalu muncul. Tapi aromanya naik banget.